بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang saya hormati, puji syukur kita sampaikan kehadirat Ilahi Robi atas kodrat iradat beserta keizinannya kita sudah dapat bersama-sama berada di Masjid Raya ini untuk melakukan ubudiah kita. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang kita masih tetap merasakan ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan walaupun masih ada juga sisa-sisa COVID-19. Ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini hari yang keempat kita berada di bulan Sya'ban. Di awal Rajab, Nabi sudah memanjatkan doa. Dalam satu riwayat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna fi Ramadan. Riwayat Ahmad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan berkati kami di bulan Sya'ban sampai juga ketemu dan juga kami diberkati di bulan Ramadan. Apa keistimewaan yang terdapat di bulan Sya'ban? Yang pertama, di bulan Sya'ban ini amalan tahun kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan harian kita dilaporkan selesai salat subuh dan selesai salat asar. Amalan yang dilakukan satu minggu dilaporkan hari Senin kepada Allah. Sedangkan amalan tahun kita dilaporkan di bulan Sya'ban. Kita lihat bulan Sya'ban kita berada untuk menunggu bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat amalan apa yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah setelah kita memperingati Isra Mi'raj berapa hari yang lalu, yaitu adalah ibadah salat kita. Itu yang dilaporkan, baik subuh, baik selesai asar dan selesai subuh, dilaporkan sholat yang kita lakukan. Dan tentunya kita ingat lagi peristiwa Isra Mi'raj itu. Dalam hadis sahih, bolak-balik Nabi berhadapan dengan Allah dari 50 sampai 5 rakaat, 5 kali sehari semalam. Ketemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6, sudah turun dari aras Baitul Ma'mur. Ketemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ke-6, di langit yang ke-7, langit yang ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, berapa sholat yang diwajibkan? 5 kali. Apa kata Nabi Musa? Minta saja 2 kali atau 1 kali, umatmu kecil-kecil, umat saya besar-besar. Yang 5 kali sehari semalam itu pun juga mungkin ada yang sholatnya 2 kali setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Ada yang sholatnya sekali seminggu, yaitu sholat Jumat. Apa kata Nabi? Ana astahilallah, malu saya lagi berhadapan dengan Allah. Dari 50 menjadi 5 kali. Ini yang kita lihat, itu yang dilaporkan di antara ibadah kita oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pas selesai subuh, baik pas selesai sholat asar. Maka sangat beruntunglah orang-orang yang selesai sholat subuh berjamaah di masjid, pahalanya luar biasa. Dan kemudian apalagi
yang didapatkan di bulan Syaban karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ahzab ayat 56. Apa bunyinya yang sering dibaca oleh khatib Jumat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diturunkan di bulan Syaban. Apa artinya? Kita bukan hanya kita manusia, Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah keunggulan Nabi kita dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kalau kita ingat cerita kita kemarin Isra Mi'raj itu, waktu sampai ke Sidratil Muntaha ketemu dengan Nabi Ibrahim, Ibrahim dalam suatu riwayat bersandar pohon yang besar. Sidrah itu kan pohon. Muntaha itu tempat terakhir. Siapapun tidak boleh bisa lewat lagi. Malaikat pun tidak bisa lewat. Hanya yang bisa Nabi Muhammad SAW. Padahal dulu Nabi Musa minta wajah Allah. Arani, arani, arani. Apa kata Allah? Tidak mungkin wahai Musa melihat. Tapi Nabi Musa bersyukur juga. Arani. Apa kata Allah? Unzur ilal jabal. Coba anda lihat gunung itu, kalau anda mampu melihat gunung itu, mampu melihat saya. Waktu Musa akan melihat, Allah memancarkan cahayanya ke gunung, gunung itu bergoncang segoncang-goncangannya. Nabi Musa tersungkur. Ya Allah, saya mohon maaf atas kelancanganku. Nabi Muhammad langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ketinggian Nabi kita Muhammad SAW. Makanya yang banyak berselawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaat nanti di hari akhirat. Dengan selawatnya. Bukan hanya selawat kita baca waktu sholat. Bukan saja selesai sholat, tapi kapan saja kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kita coba melihat kembali dari sholat kita yang lima waktu itu, apa yang bisa kita petik? Yang pertama, dimensi waktu. Salat belum wajib kalau waktunya belum masuk. Salat tidak sah kalau sudah luar waktunya, kecuali salat jamak. Yang kedua, dimensi tahara, kesucian. Setidak-tidaknya kita beruduk dalam yang wajib 5 kali sehari semalam untuk salat wajib saja. Dimulai dengan salat uduk. Apa? Niat. Sunat uduk yang pertama mencuci tangan kita. Sebenarnya Islam sudah lebih duluan dari WHO itu sebenarnya. Mencuci tangan dengan sabun dan berdoa, ya Allah, tangan saya ini waktu muda agak ramah daripada mulut saya. Yang tidak patut digemai-digemainya, yang itu diambil-diambilnya, mohon diampuni. Dan kemudian berikut dimasukkan air berkumur-kumur. Ya Allah, rasanya yang haram tidak pernah saya makan. Tapi kalau ada yang subhat, kita berkumur-kumur, dikeluarkan lagi air itu. Dan juga air ke hidung. Ya Allah, hidung saya ini waktu muda kadang-kadang tidak tahu aturan, tidak patut dicium, diciumnya, mohon diampuni. Itu di segi taharah kesucian. Yang ketiga, dimensi menutup aurat. Aurat kita yang laki-laki ini pendek, sudah tertutup pusat dengan lutut, sah sholat. Tapi bagi ibu-ibu yang auratnya hanya muka dan telapak tangan yang bisa dilihat, itu dimensi. Kemudian apalagi dimensi satu arah. Kita yang di luar kota Mekah namanya Jihatul Ka'bah. Penduduk kota Mekah namanya Ainul Ka'bah. Makanya walaupun jihad, tapi kiblat kita arahkan ke Ka'bah. Sebab sedikit saja, yang 5 mili saja sampai ke Abu Dhabi, ke Kadan. Itu makanya perlu diluruskan Ka'bah, kiblat kita itu. Dan kemudian apalagi dimensi, kalau kita sholat berjamaah, kita sudah berusaha Bapak mencari imam kita yang qori, suaranya sangat bagus. Tapi kadang-kadang mungkin juga yang namanya manusia khilaf-khilafan, ada ayat yang tertinggal. Apa yang kita baca? Hai imam, salah, salat batal semuanya. Tapi kembali tidak, subhanallah. Itulah yang harus kita, subhanallah, keluar. Kemudian apa, kapan lagi kita baca subhanallah itu? Waktu kita salat, Allahu Akbar. Dibaca doa iftitah, dibaca ayat, ayat Fatihah, dibaca ayat. Kita tidak baca subhanallah, tapi waktu ruku sama tinggi pinggul dengan kepala, keluar subhanallah itu. Ada yang baca subhanaka rabbana lakal, ada yang baca subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah, kepala naik lagi ke atas. Subhana tidak dibaca. Waktu sujud tinggi pinggul dari kepala.
keluar lagi subhana itu. Ada yang baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada yang baca subhana rabbana lakal hamd. Kata subhana keluar. Waktu duduk minta ampun, rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Inilah yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Kalau setiap hari selesai subuh, selesai asar, kalau mingguan hari Senin, makanya kita puasa hari Senin itu bukan hanya karena kelahiran Nabi, tapi karena laporan ibadah kita hari Senin. Dan di bulan Saban laporan bulanan. Nah, itulah kemudian yang kita lihat dari dimensi melakukan di bulan Saban. Mudah-mudahan apa yang dikedepankan bermanfaat, terutama untuk kami sendiri, kemudian untuk kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.